Halo guys, ketemu lagi sama Koko Epan. Nah, kali ini Koko Epan dapat garapan again. Garapannya itu apa? Ada Innova. Innovanya lagi dibikin apa ya? Diperbaiki. Dia kena laka bagian bumper depan, guys. Tuh, bumpernya bagian depan itu kena laka. Kenapa, Ko? Ini, Ko. Bolong, Ko, disasak sepeda motor. Udah berhenti sikat motornya. Nah, jadi udah berhenti disikat sama sepeda motor. Ya, ini ownernya. Dia langsung perbaiki di bengkel auto konsep dari bengkelnya Koko Epan. Nah, ini rasanya ini ada Leon, guys. Tuh. Si bucin ya. Jadi dia sering sekali story-nya lagi bucin ya. Ya. Bucin nih. Oke, kita mau review dulu. Wih, ternyata guys, sudah dimodifikasi bagian engine-nya. Kita nge-review sekalian aja. Nah, ini pasang open filter, pipingnya custom. Nah, bentar lagi rasanya diracunin sama Leon ini karbon nih. Yon, racuni karbon. Oke, kita langsung bongkarisasi itu bagian bumper depan. Kalau fog lampnya ini bagian kanan kiri itu standar, tapi ada mini proji yang dipasang, guys. Mini proji 3 titik. Kalau nggak salah ini merek. Merek apa ya? Aku pernah tahu ya tiganya. Merek apa gue? Cina nih. Tapi merek itu kali, merek yang jual di Surabaya itu loh, online shop itu. Oh, bukan yang BCM. Oh, bukan ya, bukan BCM ya. Bukan BCM. Tadi pakai warna kuning gue ya. Kuning. Sebenarnya ini pakai dua warna atau pakai satu warna aja gue? Sajane gue lagi iso bikin dua warna. Cuma waktu itu dikasih kuning tok. Oke, kuning-kuning ini. Harusnya kuning putih, tapi kuning tok sih dinyalano. Kok mau dinyalain kah? Nah, bisa nggak apa-apa. Nah, guys, dapat kerjaan lagi, guys. Ntar kita pasang modul, kita pasang saklarnya juga. Saklarnya udah ada, Go? Ada. Oke, siap. Jadi ntar kita fungsikan ini keluar dua fungsi. Jadi ada putih sama kuning. Tapi nanti kita cek dulu ya, guys, ya. Ini memang putih kuning atau kuning-kuning. Atau yang pasti ada kuningnya, guys. Oke, kita copot sama Mas Ci, kita bongkar, ntar kita perbaiki dulu hari ini untuk disolder bagian bumper depannya yang sobek ini, guys. Ternyata dicium sama sepeda motor. Nah, kita ntar review juga yang lainnya. Yang pasti penggarapannya di bagian bumper depan langsung kita proses, dan kita juga ada penggarapan ini bengkelnya. Ya, puji Tuhan, satu hari buka ini baru habis liburan itu langsung keisi slotnya. Oke, guys. Capcus, Koko Epan ntar review proses selanjutnya. Halo guys, proses saya. Dam. Koko Epan sudah menyelesaikan, guys. Jadi ada proses tentang body repair mobil Toyota Innova sudah Koko Epan kerjakan. Hasilnya kayak gini. Nah, kemarin guys, kalian tahu bumper bawah ini sobek. Iya, Dam ya. Sobek. Habis itu udah Koko Epan solder. Kemudian Koko Epan benerin. Jadi Koko Epan di sini bisa ngerjakan body repair, di mana sekarang bumpernya yang alias kemarin itu parah, guys. Sudah Koko Epan benerin. Nah, kemudian bagian dalamnya Koko Epan liatin, guys ya. Bagian dalamnya tuh Koko Epan udah bersihkan juga. Kancing-kancingannya udah Koko Epan yang nggak ada Koko Epan tambahin, guys. Kemudian orangnya kemarin ada nabrak lagi sebenarnya. Jadi mobilnya kan dipakai maunya, guys. Jadi kita ada cerita mobilnya dipakai. Habis gitu Koko Epan copot deh bumpernya aja, Koko Epan kerjakan. Keluar nggak lama tes nabrak lagi itu pangkonya sebelah lampu sebelah kiri sama kanan, tapi yang sebelah kiri yang agak bermasalah. Itu PR lagi Koko Epan kerjakan. Alhasil sudah jadi, sudah kelihatan kanan kirinya rapi. Kemudian nutnya juga benggang-benggang, soalnya kancingannya patah semua, guys.
Dari sini koko Epan sudah betulin, koko Epan maksimalin pakai kancingan lama yang masih bisa difungsikan. Alhasil di sini koko Epan juga sudah bersihin total, kasih wax gitu ya, mobilnya jadi gilap gini guys. Jadi treatment kita pakai apa ya kemarin ya? Produk baru ya. Namanya apa dam ya? Ntar guys, namanya nih guys. Koko Epan juga lupa sih. Terus terang. Nah, namanya Wet Shine Premium Wax. Ini udah mau habis ini guys. Jadi pelanggannya Koko Epan semua habis selesai dari Koko Epan, kok kasih Wet Shine. Alhasil kayak gini hasilnya. Mantap kan? Belum yang itu dam warnanya kalau gue kasih Wet Shine ya. Selesai audio mobilnya Daniel kita kasih ini. Soalnya ada yang perlu dibetulin. Soalnya habis dari luar kota, habis juga pokoknya dibetulin lah catnya. Kemudian kasih Wet Shine. Wah, gokil. Terus ganti pelek. Dia punya pelek yang belum kepasang-pasang yang beli HSR tuh. One of one ya. One apa ya? Pokoknya dia bikin request cuman ada satu di dunia dan di Indonesia. Gokil sih. Nah, kalian tahu peleknya? Ini peleknya Daniel ya. Nah, di sini Koko Epan sudah kerjakan, ban Koko Epan udah semir, ntar lagi ini kan 4:30. Sekitar 4:30 orangnya datang. Udah kirim ke orangnya. Ini Koko Epan cek-cek ulang. Alhasil udah mau kelar. Sama kemarin ada penambahan. Lampunya kemarin ini dia punya Mini Pro G. Itu bilangnya itu enggak bisa dibuat dim. Nah, Koko Epan buktikan kalau Koko Epan udah bisa buat dim jalurnya. Jadi kita ganti aja, guys. Kita tambahin jalur, kita tambahin anu. Nah, ya. Oke. Jadi Mini Pro G-nya bisa dipakai buat dim juga. Overall sudah selesai garapan dari Koko Epan. Ntar lagi kita kasih customer ya. Oke guys, sekian vlog dari Koko Epan tentang body repair. Jadi Koko Epan di sini bisa ngerjakan body repair. Oke, jangan lupa komen. Salam dari Koko Epan. See you guys. Capcus.